Lebih pada WhatsApp guys, balik lagi sama gue Dharma di sini di Kidzari Project. Oke guys, hari ini kita bermain ninja ya. Penjaga langsung dia tiba-tiba mati pas dekat gua dengan warna siapa tadi ya dekat gua tadi pas mati serius gua kebo gue peramal cok gue peramal siapa gue lagi di ruang listrik. Gue lihat gue bareng biru kayaknya kalau nggak salah di elektrik tapi udah mati sih. Gue lihat tuh ada efek tinggi gitu. Bocil ya guys, bocil gila, dia bocil. Gue tadi pokoknya abis nyalain lampu selesai mau ke atas guys ke ruang CCTV mau mantau udah ada mati. Wah lawak banget sih cok, gue mau datang ke keamanan nih tiba-tiba dia ngebunuh si siapa tadi tuh dia nama si ungu hidup si putih mau gue lapor duluan dia cok ngelapor. Ramal cok, gue ramal dia. Gila. Lu bukan ungu. Fitnah ya. Lu bilang apa? Gue reportnya ungu kan. Fitnah. Skip aja dulu, gue ramal merah cok. Serius gue peramal. Duk, gue lihat depan mata gue, lu ketiduk. Kau udah cok. Kan tuduh gue, kalau kalian tuduh gue, intinya vote merah. Serius. Kena dulu cok, bukan dulu cok. Katanya kalau salah pot putih ya. Banjir. Iya, boleh. Kalau salah pot merah dulu no, semuanya pot merah woi. Kalau dia memang salah, pot gua. Serius. Ntar lu sih tempat sama si putih. Kan cok, iya nih cok. Merah cok, nuduh mulut cok. Gila ya guys ya. Aduh. Kita harus bermain aman dulu guys. Alirkan listrik ke navigasi. Siapa nih? Gue cuma ngikuti kamu-kamu aja. Oke bang putih ya guys. Soalnya impostornya masih ada 2. Gue tadi mau ramah coklat, terus dia cepat report. Hati-hati guys, hati-hati pokoknya. Lu kalau report 2, report coklat. Dia provokator. Ini gue impostornya sumpah gak apa-apain cok. Ini semuanya pada fitnah ya. Aduh pusing kan. Ini yang benar yang mana ini? Udahlah putih lah. Kalau salah misalnya coklat kali ya. Iya. Gitu. Ini. Kalah. Ini. Dia kan bilang. Pada penasaran. Gue ramal dulu cok. Jadi situ aja. Tadi. Dia yang pertama. Ya udah.
percaya vote gua. Ya udah vote putih dulu lah, kalau salah coklat pokoknya. Kita enggak apa-apain coy. Imposternya enggak apa-apain. Kita hilang hati. Ya aja. Kita enggak ngapa-ngapain, coy. Udah saling fitnah gila. Imposternya enggak apa-apain udah saling fitnah. Kan gua bilang apa yang bosternya enggak mau ngapain udah pada fitnah coy. Gak apa-apain udah pada fitnah anjir. Sian banget. Gila ya. Orang-orang imposter enggak apa-apain pada fitnah anjir. Kocak. Oke guys, kita menang ya guys ya. Ternyata emang main asal-asalan tuh gak baik ya, udah asal-asalan. Oke guys, mungkin sekian untuk video kali ini. Jangan lupa di like dan di subscribe. Dan see you di next video. Goodbye.